Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Jemaah sekalian, ikhwah dan juga akhwat sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, masih dalam pembahasan bab dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu masih berkaitan tentang masalah menjaga amal baik yang biasa dikerjakan, sampai penukilan firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Lalu mereka tidak meliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Ini adalah merupakan suatu potongan ayat yang berkaitan tentang ahlul kitab, yang mana di zaman-zaman sebelum agama Islam, di saat dalam syariah mereka tidak ada suatu ajaran untuk menjadi seorang ruhban ataupun menjadi orang yang dia itu meninggalkan dunianya, tidak mikir kelezatan dunia, tidak menikah, hal-hal yang terlalu membuat mereka enak, kemudian ditiadakan oleh mereka. Ini yang disebut sebagai rohbaniyah, yang kata Allah SWT di potongan ayatnya adalah warohbaniyatan ibtada'uha, dan juga kerohbaniyahan yang mereka lakukan atau mereka adakan, padahal Allah SWT tidak mewajibkan atas mereka. Di saat mereka itu menjalankan ruhbaniyah, kerahiban, maksudnya memang baik untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata mereka ini tidak bertahan dalam amal perbuatan tersebut. Justru yang terjadi adalah penyelewengan demi penyelewengan. Penyelewengan dari siapa? Sebagian di antara ayat Allah Subhanahu wa taala tentang para ruhban ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbari warhbani la yaquluna amwalan nasi bil babil batil. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari kalangan al-ahbar ini, para agamawan, orang-orang Yahudi ataupun mungkin orang-orang Nasrani, mereka itu benar-benar makan harta umat manusia secara batil. Di samping itu ya ikhwah, kalau kita lihat, kalau menjadi seorang rahib di zaman-zaman dahulu ataupun zaman pendeta zaman-zaman dahulu, untuk saatnya Allahu a'lam, kalau pendeta dalam konteks ataupun yang disebutkan dalam syariat agama Islam, yang dikerjakan oleh orang-orang ahlul kitab, mereka itu tidak menikah. Mereka sama sekali tidak menikah. Sehingga bagaimana di saat mereka sama sekali tidak menikah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu di saat menciptakan umat manusia sudah disertai dengan suatu gejolak syahwat. Sehingga di saat imannya enggak kuat, maka yang terjadi justru adalah penyelewengan. Di saat dia tidak menikah dengan kaum perempuan, kemudian ada suatu penyelewengan seksual, pelampiasan ke anak-anak, pedofilia. Zaman-zaman kita saat ini pun ada model-model yang semacam itu. Karena kenapa? Karena suatu yang seharusnya umat manusia itu menjaga apa yang diberikan oleh Allah SWT yang tertanam dalam diri umat manusia itu sendiri, yang berupa syahwat, zuyin linnasi hubbus syahwat, minan nisa wal banin.
telah dibuat indah dalam pandangan umat manusia untuk memiliki suatu keinginan ataupun kecenderungan terhadap kaum perempuan. Berarti syahwat memang sudah tertanam dalam jiwa umat manusia. Yang laki-laki tertarik dengan perempuan, yang perempuan tertarik dengan kaum laki-laki. Itu adalah normal-normalnya. Sehingga di saat agama Islam itu ada berhubung syahwat itu, kalau tidak diberikan suatu batasan, nanti akan ngamuk dia. Akan ngamuk. Sehingga syariat agama Islam memberikan suatu batasan. Biar bagaimana? Biar nanti pelampiasan syahwat tersebut secara syar'i tidak menempuh cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan cara asik dengan diri sendiri menggunakan tangannya, ataupun mungkin dia berhubungan intim dengan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ataupun berhubungan intim sebelum terjadi suatu ikatan pernikahan yang semua diharamkan. Sehingga syariat agama Islam membatasi dengan adanya pernikahan yang syar'i. Karena kenapa kok biar terjadi suatu pernikahan yang syar'i? Biar nanti pelampiasan syahwat tersebut tidak membuat umat manusia mereka keluar dari aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini mau dikat agama Islam, tidak ada suatu istilah kerahiban, itu enggak ada. Istilah kerahiban itu enggak ada dalam syariat agama Islam. Walaupun tak sangat juarang para ulama yang mereka, ulama al-uzzab, ulama yang menjumblo seumur hidup mereka, karena mereka merasa bahwa dakwah ataupun mungkin dalam dari segi untuk menulis karya ataupun dari segi untuk berdakwah ataupun yang lain sebagainya, mereka merasa lebih besar daripada kebutuhan ke mereka tentang masalah melampiaskan syahwat kepada seorang perempuan. Sehingga sebagian di antara ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, sebagian di antara mereka menjumlah seumur hidup mereka rahimahumullahu ajma'in. Tayib, agama Islam tidak ada suatu istilah kerahiban. Ini secara umumnya. Sehingga di saat ada sebagian di antara sahabat, ya, kisah sangat masyhur, tiga orang sahabat yang ingin mengetahui keadaan Nabi Muhammad, keseharian beliau. Di saat beliau dilihat di malam-malamnya, ada sebagian waktu yang digunakan untuk tidur, sebagian waktu digunakan untuk bangun beribadah kepada Allah SWT, kemudian beliau tidur lagi, kemudian bangun lagi di saat adzan salat subuh. Kemudian dilihat oleh sebagian di antara sahabat yang mendatangi keluarga Nabi Muhammad untuk mencari tahu bagaimana keadaan ibadah Nabi Muhammad. Setelah melihat Nabi Muhammad sebagian malamnya digunakan untuk tidur, sebagian malamnya digunakan untuk beribadah, kemudian mereka mengatakan, salah seorang di antara mereka, innilah aku menlail, sungguhnya diriku benar-benar akan ibadah malam, wala anam, dan tidak akan tidur. Sebagian di antara mereka mengatakan, innilah tazawwajun nisa, kalau begitu pun aku enggak akan menikahi kaum perempuan. Nabi Muhammad beliau menikahi kaum perempuan sampai mungkin lebih sekitar sebelasan. Karena kata tiga orang ini, Nabi Muhammad itu qad ghufrallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa mereka telah diampuni, dosa-dosa Nabi Muhammad SAW telah diampuni oleh Allah SWT. Baik dosa yang lalu ataupun dosa-dosa yang akan datang. Sedangkan kami ini, tiga orang ini, tidak ada suatu jaminan untuk masuk surga. Tidak ada jaminan untuk masuk surga kecuali mungkin nanti terakhirnya benar-benar. Tetapi untuk bisa masuk surga langsung, ini perlu suatu perjuangan yang ekstra. Oleh karena itu salah seorang di antara mereka mengatakan, kalau gitu ana tidak akan menikahi kaum perempuan. Hal ini didengar Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau berpidato, kemudian beliau berkhutbah, di antara isinya adalah man raghiban sunnati falaysa minni. Dalam hadis yang sahih, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka bukan termasuk dari golonganku. Artinya di sini dalam hal ini ya ikhwah sekalian, kita akan pembahasan bahwa kebaikan-kebaikan yang biasa dikerjakan, maka jangan sampai ditinggalkan. Kemudian hadis yang ke-692 insyaallah. An Abdullah Ibn, ini Ibn Amr, ini bukan Abdullah bin Amr bin As, bukan Umar, tapi adalah bin Amr. Ini salah harakat ya ikhwan. Ini adalah salah harakat. Abdullah bin Amr
bin Al-As radhiyallahu anhuma qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah la takun mithla fulan. Inni Muhammad, beliau nasihati sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kata Nabi Muhammad, bagaimana ya Abdullah, wa ya Abdullah, la takun mithla fulan, engkau itu jangan ataupun antum jangan sebagaimana si fulan. Sebagaimana si fulan bagaimana? Kana yakumul lail fatraka qiyamal lail. Dulunya dia biasa qiyamul lail. Terjemahan biasa itu terjemahan dari mana? Kita perhatikan redaksi yang digunakan, kata kana kemudian diikuti oleh fi'il mudhari', oleh kata yakumu ataupun suatu fi'il mudhari'. Berarti perbuatannya itu biasa dikerjakan kapan? Di masa lampau, kana yakumul lail. Ente jangan sebagaimana si fulan. Dia dulu biasa qiyamul lail. Biasa qiyamul lail. Fataraka qiyamul lail. Kemudian dia enggak qiyamul lail lagi. Kemudian dia ninggalkan qiyamul lail lagi. Perhatikan ya ikhwah. Kalau kita ditanya ini masalah hukum qiyamul lail bagi umat Islam, maka kita bisa menjawab hukum qiyamul lail hukumnya adalah sunnah bagi umat Islam. Bukan suatu hal yang wajib. Kecuali untuk Nabi Muhammad SAW. Sebagian di antara riwayat Nabi Muhammad, beliau mewajibkan qiyamul lail untuk diri beliau sendiri. Walaupun ada ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama. Tetapi untuk umat Nabi Muhammad, qiyamul lail masuk dalam kategori hukum sunnah. Hukum sunnah. Tetapi ternyata Nabi Muhammad SAW di sini melarang umat Islam agar jangan sebagaimana si fulan yang dia itu ninggalkan qiyamul lail. Padahal qiyamul lail aslinya adalah sunnah. Tapi ternyata di saat hukum sunnah ini yang biasa dilaksanakan oleh si fulan kemudian dia tinggalkan, ternyata kita dilarang untuk menyerupai si fulan. Berarti perbuatan ini adalah perbuatan tercela. Perbuatan tercela. Walaupun toh dari sisi hukum, apakah si fulan di saat dia tidak qiyamul lail lagi, apakah dia berdosa? Dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Tetapi ketidak idealismenya adalah dari sisi yang sebelumnya dia terbiasa untuk qiyamul lail walaupun toh hukumnya adalah sunnah, kemudian dia tinggalkan. Berarti Nabi Muhammad seakan-akan beliau itu mencela perbuatan dari si fulan yang meninggalkan qiyamul lail walaupun toh aslinya hukumnya adalah sunnah. Dan sahabat Abdullah bin Amr bin As, beliau dilarang agar tidak menyerupai si fulan. Kana yaqumul lail fatraka qiyamul lail, yang sebelumnya dia qiyamul lail kemudian meninggalkan qiyamul lailnya. Itu ya ikhwah sekalian, intinya dalam hal ini adalah kebiasaan baik kita di masa-masa lampau. Pembicaraan kita saat ini adalah suatu hal yang bukan hukumnya wajib. Kalau hukumnya wajib ini enggak ada tawar menawar, jangan ditinggalkan itu berdosa. Tetapi yang dibahas di sini ini, yang dicontohkan dalam hadis ini, itu adalah hal-hal yang bukan yang sunnah, tapi adalah yang bukan yang wajib, tapi adalah hal yang sunnah. Kalau yang sunnah ternyata di saat ditinggalkan Nabi Muhammad dalam redaksi yang disampaikan saat ini, beliau melarang sahabat Amr bin As untuk mencontoh orang tersebut. Berarti ada sesuatu hal yang tercela. Walaupun toh dari segi hukum orang tersebut tidak berdosa, cuma ternyata tercela. Kalau hukum yang sunnah saja yang biasa dikerjakan kemudian dia tinggalkan, dianggap sebagai suatu hal yang tidak tepat dilaksanakan oleh seorang muslim, apalagi hal yang bersifat wajib. Apalagi hal yang bersifat wajib. Oleh karena itu kita perlu untuk mengingatkan kembali ya, membuka lembaran-lembaran masa lalu. Lembaran-lembaran masa lalu. Sebagian di antara kita, sebagian di antara antum mungkin ada dulu di pesantren. Di saat di pesantren biasa puasa Senin Kamis yang hukumnya adalah sunnah. Yang saat ini kemudian sebagian di antara kita
tidak lagi berpuasa Senin Kamis. Jadi kadang-kadang kita perlu untuk membuat list nih, membuat list poin-poin kebaikan-kebaikan yang biasa kita kerjakan di masa-masa lampau, yang hukumnya sunnah ataupun kebaikan-kebaikan yang selain wajib. Untuk yang wajib harus kita laksanakan. Untuk yang sunnah yang sebelumnya pernah biasa kita kerjakan kemudian saat ini tidak kita kerjakan, maka perlu untuk dikerjakan kembali. Salat duha, qiyamul lail, salat witir, puasa iyamul bid, puasa Senin Kamis. Ataupun kalau misalnya antum dulu pernah terbiasa puasa Dawud, maka enggak ada salahnya lagi dianjurkan untuk dikerjakan saat inilah lagi. Kalau misalnya dibilang atau termasuk di antaranya adalah termasuk kebiasaan-kebiasaan untuk hadir dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, antum saat ini sudah meluangkan waktu antum untuk hadir. Semoga Allah berkahi insyaallah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempraktikkan segala kebaikan kesunahan yang diajarkan ataupun disampaikan dalam setiap majelis insyaallah min ya rabbal ya rabbul alamin. Jadi hal yang baik yang biasa kita kerjakan, maka perlu kita laksanakan kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Saat ditanya, kok antum enggak puasa lagi? Kok antum qiyamul lail lagi? Karena kok antum enggak puasa salat witir lagi? Kadang-kadang jawabannya ataupun kadang-kadang mungkin begini. Ada sebagian di antara orang yang dulu dia rajinnya bukan main hadir dalam majlis ilmu. Hadir dalam majlis ilmu. Ada komitmen yang dia pegang. Bisa berlangsung sampai 2 tahun, 3 tahun lamanya. Dia bisa istiqamah. Habis itu kemudian dia tidak pernah nampak di majlis-majlis ta'lim, tidak pernah nampak di majlis-majlis ilmu kembali. Nampaknya di mana? Di lapangan bola, di lapangan futsal, di goesan ataupun yang lain sebagainya. Goes monggo, lapangan bola monggo, tetapi kebaikan-kebaikan yang biasa dikerjakan yang ada nuansa langsung dekatkan diri pada Allah SWT, jangan sampai ditinggalkan. Orang tersebut yang sudah selama 3 tahun dia sudah bisa berhasil untuk istiqamah, kemudian di tahun yang keempat dia enggak muncul lagi di masjid-masjidnya, enggak pernah muncul di majlis ilmu. Saat ditanya, antum kemana mas? Ayo ke masjid lagi. Waduh, sibuk bukan main saat ini. Sibuk bukan main. Alasannya adalah alasan yang sibuk. Ini suatu alasan yang terlalu dibuat-buat. Karena kenapa? Kalau mau jujur, kemudian mau membuat suatu jadwal, mau neliti, justru banyak waktunya yang dia gunakan untuk pegang HP hanya sekedar baca status orang lain. Sedangkan untuk meluangkan waktu ke majelis ilmu tidak dia miliki, berarti skala prioritas itu tidak ada. Semoga kita tidak termasuk model-model orang yang semacam itu insya Allah. Semoga kita bisa bertahan dalam suatu kebaikan, bertahan dalam suatu kesunahan, bertahan dalam suatu manhaj. Insyaallah ya rabbal alamin. Baik, kita perhatikan ya ikhwah. Kemudian bab yang ke-88. Bab istihbab. Ini salah tulis ini. Bab istihbab thayyibil wajhi wa indal liqa. Bab tentang kesunahan berkata baik dan juga berwajah ceria ketika bertemu. Jadi berkata baik ya ikhwah, suatu perkataan-perkataan yang di saat dia diucapkan itu tidak menggoreskan luka dalam hati, dan di saat orang mendengarnya akan merasa lega, merasa nyaman dengan perkataan tersebut. Ini adalah masuk dalam kategori thayyibul kalam, perkataan yang baik. Walaupun toh tidak semua hal yang menggoreskan hati tersebut dianggap sebagai suatu kejelekan. Karena kenapa? Karena ada amar ma'ruf nahi munkar, yang mana amar ma'ruf nahi munkar di saat yang dilakukan itu adalah dengan menggunakan lisan,
Sedangkan orang yang dinasihati itu mungkin enggak menerima, maka akan membekas dalam hatinya yang kadang-kadang dia di saat dinasihati merasa sakit hatinya, padahal nasihatnya adalah nasihat yang baik. Sehingga di sini disimpulkan tentang masalah thayyibul kalam di sini ini adalah dari sisi syariah. Dari sisi syariah, ucapan yang baik, yang syar'i, yang membuat lega orang dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tadi di situ ada talaqatul wajhi ataupun indal liqa thayyibil wajhi, ini sebagian di antara nuskhah, sebagian di antara salinan dari kitab Riyadhus Shalihin adalah talaqatul wajhi, adalah talaqatul wajhi, yaitu wajah yang ceria. Untuk masalah wajah yang ceria ya ikhwah, ataupun di saat bertemu dengan temannya mukanya nyaman, mukanya enak, mukanya ceria, dan bahkan disertai dengan senyuman. Tapi sebagian di antara wajah memang sudah dari awal model-modelnya dalam keadaan murung terus-terusan. Dalam keadaan murung. Sehingga saat ada sebagian di antara temannya ataupun sebagian di antara orang melihat, ini si fulan kok dia murung terus wajahnya, enggak pernah tersenyum di saat bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Dibilang oleh orang yang mengenal orang ini, ya dari dulu begitu model wajahnya. Dari dulu model begitu. Kalau walaupun toh modelnya adalah begitu, maka perlu untuk diperjuangkan. Perlu untuk diperjuangkan. Karena kadang-kadang orang tersebut dia punya saudara kembar. Dia punya saudara kembar. Saudara kembarnya cerianya bukan main, penuh senyum-senyuman. Sedangkan yang kembaran yang lainnya untuk diajak senyum beratnya bukan main. Oleh karena itu bagaimana, sehingga dalam keadaan normal mestinya orang-orang yang mungkin dinilai ataupun dilihat oleh orang lain mukanya mungkin kurang nyaman, mukanya mungkin kurang senyuman, mukanya mungkin selalu murung di saat diajak ngobrol dengan orang lain, maka perlu untuk berusaha merubah casingnya. Bukan dioperasi plastik naudzubillah, tapi adalah dengan cara berusaha untuk nyenyumkan diri, berusaha untuk tersenyum sehingga tidak dalam keadaan besengut, dalam keadaan apa besengut, dalam keadaan cemberut terus-terusan. Tayyib, kita perhatikan ya ikhwah. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wahfid janahaka lil mu'minin, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Ini menyangkut masalah di antaranya adalah larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman ataupun terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan pandangan beliau kepada kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap orang kafir. Ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim, kata Allah Subhanahu wa taala, waqfid janahaka lil mu'minin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau disuruh untuk rendah hati terhadap orang-orang yang beriman. Tentunya ini adalah juga perintah Allah SWT terhadap umat Nabi Muhammad secara umumnya. Jangan takabur, jangan sok-sokan, jangan gaya-gayaan. Kalau terhadap orang-orang yang beriman disuruh untuk berendah hati ataupun disuruh untuk bertawadhu, lebih-lebih lagi yang ditujukan kepada para ulama-ulama kita, walaupun toh mereka telah meninggal. Rahimahumullah ajma'in. Kemudian disebutkan di ayat berikutnya, walaupun tafadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling-sekelilingmu. Sikap kelemah lembutan yang ditampakkan oleh seorang da'i terhadap mungkin lawan bicaranya,
terhadap keluarganya, terhadap teman-temannya, terhadap mungkin jamaahnya. Di saat kadang-kadang perkataannya terlalu kasar, perkataan terlalu ngegas, nanti kadang-kadang jamaah mereka akan kabur. Walaupun toh kadang-kadang tetap perlu untuk dilihat dari situasi dan juga kondisinya. Kemudian langsung dibahaskan di hadis 693. Wa an 'Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqun nara walau bi sikhi tamratin faman lam yajidha bi kalimatin thayyibah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqun nara walau bi sikhi tamrah. Kalian takutlah kepada Allah walaupun toh dengan cara bersedekah satu biji kurma. Perhatikan ya ikhwah, ini pembicaraan kita adalah tentang perintah Nabi Muhammad agar umat Islam mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam poin ini di antara model bentuk ketakwaan itu adalah bersedekah. Walaupun toh sedekahnya enggak bisa banyak, tapi kalau enggak bisa banyak maka bisa bersedekah sedikit. Di saat kita bicara tentang masalah takwa. Takwa kan disebut takwa annaja'ala bainana wa baina 'adzabillahi wiqayah. Kalau kita itu menjadikan antara diri kita dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala, membuat suatu tameng, maka tameng tersebutlah itu yang disebut sebagai takwa ataupun wiqayah. Kita ini kan berada di antara nasib yang buruk berupa neraka ataupun nanti nasib baik berupa surga. Neraka dijadikan oleh Allah sebagai suatu azab, sebagai suatu siksaan. Biar kita terhindar dari neraka tersebut, maka kita perlu untuk membuat suatu tameng ataupun wiqayah ataupun pelindung. Tidak mungkin kita bisa melindungi diri kita dari murka Allah ataupun dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau ketakwaan itu ada. Oleh karena itu bagaimana? Perintah Allah, perintah Nabi Muhammad, laksanakan. Larangan Allah, larangan Nabi Muhammad, jauhi. Dengan demikian, ketakwaan akan ada dalam diri seorang hamba. Di saat ketakwaan ada dalam diri seorang hamba, maka tameng ataupun benteng dari azab Allah Subhanahu wa taala telah terbangun. Ini yang perlu untuk sekiranya perlu untuk kita bangun terus-terusan, perlu sekiranya untuk kita pupuk. Yang sering kita sampaikan ya ikhwah, memupuk keimanan, memupuk ketakwaan di antaranya adalah dengan cara-cara begini, model dengan cara menghadiri majlis ilmu. Karena dengan menghadiri majlis ilmu kita akan tahu poin-poin yang masuk dalam kategori larangan itu apa, poin-poin yang masuk dalam kategori suatu perintah itu apa, sehingga di saat kita tahu perintah, tahu larangan, tahu teori-teorinya, tahu ilmunya, baru kemudian bisa kita eksekusi. Larangan kita jauhi, perintah kita langsung lakukan. Antum mungkin pernah sampaikan sebelumnya pula. Ada instruksi dari misalnya dari Pak Gubernur, Bu Gubernur nyuruh kepada bawahannya ataupun seorang direktur nyuruh ke bagian bawahannya ditulis dalam suatu surat. Suratnya diterima oleh bawahan, tidak dibaca suratnya, hanya dibuat bangga-banggaan. Ini adalah surat dari Bapak Direktur, aku menjadi karyawan pilihan, sehingga suratnya ditujukan kepada diriku. Kira-kira ini di saat nanti misalnya direktur ini tahu-tahu dia sidak ataupun tahu-tahu kemudian dia cek recheck untuk ngecek apakah perintahnya, instruksinya telah dilaksanakan atau tidak. Di saat diketahui perintah yang ada dalam surat tersebut tidak dilaksanakan, ini kemungkinan besar
karyawannya mendapatkan suatu permasalahan. Kalau sampai diulang berkali-kali, dia akan dipecat, akan di PHK di sini. Walillahil mathalu a'la. Ini si karyawan, mestinya dia baca isi suratnya, biar tahu perintahnya itu apa, biar tahu larangannya itu apa. Tapi enggak dia baca, sehingga bagaimana? Sehingga enggak mungkin dia bisa melaksanakan suatu perintah, bisa menjauhi suatu larangan, kecuali kalau dia tahu apa kandungan dalam surat tersebut. Allah menurunkan suatu risalah berupa Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah melalui Nabi Muhammad SAW. Berarti itu adalah surah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang hamba dia mencapai level ketakwaan yang diberikan suatu sifat menjauhi larangan, melaksanakan suatu perintah, enggak mungkin bisa dilaksanakan kecuali kalau kita mau membaca, kalau kita mau mengaji, kalau kita mau menghadiri suatu majelis ilmu. Itu adalah syarat yang pertama. Sehingga potensi yang terbesar pelanggaran suatu syariah itu adalah dilaksanakan oleh orang-orang yang memang dia jauh dari majelis ilmu. Kalau dia jauh dari majelis ilmu, di saat dia mendapatkan suatu masalah, maka tidak mungkin dia mencari suatu solusi, solusi-solusi yang syar'i. Karena kenapa? Wong dia enggak tahu teorinya. Yang justru terjadi di saat dia melanggar suatu syariah, melanggar suatu ajaran Nabi Muhammad SAW, kemudian dia mendapatkan suatu masalah, maka dia akan mencari suatu solusi yang mana solusinya justru melanggar syariah lagi. Potensi besar pelanggaran syariah adalah terjadi pada orang-orang yang jauh dari majelis ilmu. Oleh karena itu ya ikhwah sekalian, majelis ilmu ataupun hadir dalam majelis ilmu itu adalah di antara wasilah yang bisa kita gunakan untuk mupuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mupuk suatu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadir dalam majelis ilmu dimungkinkan terbuka suatu cakrawala keislaman, keilmiahan, pengetahuan agama Islam, sehingga dengan demikian insyaallah kita dimudahkan untuk praktek kebaikan-kebaikan dalam syariat agama, agama Islam. Baik, kita perhatikan. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian terhadap neraka meskipun dengan bersedekah separuh biji kurma. Tidak semua dari kita punya duit, punya duit banyak. Tetapi untuk makan makanan ringan, kadang-kadang kita punya, walaupun toh mungkin cuma sekedar satu plastik kecil, keripik ataupun peyek ataupun yang lain. Di saat kita mau nge-share kepada orang lain, walaupun toh jumlahnya cukup sedikit, kenapa kok di-share? Karena saya pengen bersedekah, walaupun toh baru cuma bisa sedikit. Kenapa kok bisa kok? Kenapa kok antum mau bersedekah? Karena pengen mendapatkan suatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok pengen dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ingin dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang ini yang mau bersedekah, walaupun toh dengan sedekah yang memang dia mau baru dia bisa segitu saja, maka dia telah memposisikan diri dia, telah memupuk suatu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun toh cuma sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat suatu kebaikan sebesar biji zarrah, sangat kecil, suatu elemen yang terkecil dari suatu benda itu adalah zarrah, walaupun toh cuma sekecil apapun juga, yarah, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Di saat Allah Subhanahu wa taala mengetahui si fulan dia berbuat suatu kebaikan walaupun toh mithqala dzarrah, maka Allah tidak mungkin tidak membalasnya. Pasti akan diberikan suatu balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Remuk-remukan ataupun remar-reman sampah, walaupun toh mungkin cuma sekedar satu benang,
satu benang ini yang berwarna putih kelihatan di antum. Ini ada benang yang anda pegang ini. Anda ambil dari sini. Yang sekitar antum kadang-kadang juga ada. Ini adalah benang merupakan suatu sampah. Suatu sampah di saat dihilangkan dari masjid. Walaupun toh enggak ada orang lain yang mengetahuinya. Hanya Allah yang tahu. Antum ambil, antum masukkan dalam saku biar nanti enggak ngotorin masjid. Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala zalim terhadap hamba-hambanya. Tidak mungkin. Laisa bidh-dhallamil 'abid. Di saat Allah tahu si fulan dia berbuat suatu kebaikan, kemudian tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah zalim. Sedangkan Allah menafikan kezaliman tersebut dari diri dia sendiri. Allah menafikan kezaliman, sehingga di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala adalah di saat ada orang berbuat suatu kebaikan, walaupun tamisqala dzarratin, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ya ikhwah sekalian, kita perlu untuk perbanyak berbuat kebaikan, walaupun toh sekecil apapun juga, walaupun toh mungkin dinilai oleh orang lain amal perbuatan kita terlalu remeh. Kita jangan meremehkan suatu amal kebaikan. Sebaliknya, di saat ada orang berbuat suatu keburukan sekecil apapun juga, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya. Kalau tadi kita bicara menyangkut masalah menyingkirkan kotoran ataupun sampah dari masjid, kemudian kita masukkan di dalam saku untuk dibuang di luar ataupun untuk dibuang di tempat sampah ataupun dibuang pada tempatnya. Sebaliknya, berarti orang yang ngotori masjid dia berdosa tentunya. Dia berdosa, sehingga perlu untuk hati-hati di saat dalam suatu kajian. Kemudian di sana ada disediakan air minum gelas yang di situ ada sedotannya, ada plastik pembungkus sedotan-sedotannya, maka pastikan bahwa sedotan-sedotan ataupun plastik yang kita gunakan saat itu memang terbuang. Kalau misalnya tempatnya jauh, lebih baik langsung dimasukkan dalam saku terlebih dahulu. Masukkan dalam saku untuk dikemanakan, untuk dibuang di tempat sampah-sampahnya. Ini adalah suatu tindakan kehati-hatian dari sisi apa? Dari sisi ini termasuk di antara bentuk keburukan yang juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mithqala dzarratin syarriyah yara, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwah sekalian, berarti di saat kita itu mau berbuat suatu kebaikan, memberikan suatu sedekah, walaupun toh cuman sedikit saja, maka jangan malu. Kadang-kadang kita di saat mau infak, mau sedekah kepada orang lain, ataupun mau nge-share sesuatu pada orang lain ataupun pada tetangga kita, kadang-kadang malu. Kenapa yang di-share? Kenapa kok malu? Kadang-kadang dia merasa ini masak ayam aja kemudian di-share ke tetangga-tetangga. Jangan begitu. Nabi Muhammad justru beliau nyuruh untuk faktir maraqaha atau faktir maraqaha. Perbanyak maraknya atau perbanyak kuah-kuahnya. Walaupun toh nanti misalnya menurut sebagian di antara orang ini terlalu sedikit jumlahnya, tetapi ada kebaikan dari hadiah menghadiahi yang diberikan seorang muslim kepada orang lain, terus lagi adalah kepada tetangga-tetangganya. Jangan merasa bahwa itu adalah suatu hal yang sangat sedikit. Kita mikir masalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Aisyah radhiyallahu anha, di saat beliau berada dalam rumah beliau, tahu-tahu datang seorang peminta-minta, seorang perempuan. Dia membawa dua anak perempuan. Minta sesuatu, sedangkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha satu lagi krisis ataupun lagi mungkin enggak terlalu banyak, mungkin enggak ada apa-apa yang bisa untuk di share ataupun disedekahkan. Yang ada saat itu hanya 3 biji kurma. Kemudian 3 biji kurma, tiga-tiganya diberikan kepada si ibu ini. Diberikan tiga-tiganya. Rencananya satu untuk ibu,
yang dua untuk dua anak-anaknya. Saat si ibu belum memakan, anaknya langsung makan karena mungkin kelaparan. Si ibu di saat dia mau makan, anaknya minta lagi karena cepat habis itu yang dimakan. Oleh si ibu tidak jadi dimakan dalam perut-perutnya, tapi langsung dibelah jadi dua, diberikan kepada si dua anak-anaknya. Hal itu dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha, langsung diadukan kepada Muhammad SAW. Kemudian dibilang Muhammad SAW bahwa si perempuan ini dia dakhalatil jannah, dia masuk ke dalam surga. Karena kenapa? Perhatikan, tadi satu biji kurma yang rencananya mau dia makan, anaknya merengek lagi, masih kurang, sehingga satu biji kurma dibelah jadi dua. Karena kasih sayang si ibu ataupun karena sedekah si ibu kepada anak-anaknya, perempuan ini dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga. Sebagian di antara riwayat pula ya ikhwas, Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bersedekah dengan satu biji inab ataupun satu biji anggur. Kadang-kadang kita punya anggur, anggurnya enggak banyak. Ada teman yang datang ke rumah kita. Kita kadang-kadang mau nge-share kepada mereka, merasa sungkan. Jangan sungkan, bilang terus terang saja. Terus terangnya bagaimana? Akhi, ini aslinya pengennya ngasih suguhan yang banyak. Tapi qadarullah masyaallah ternyata cuma segini, cuma ada mungkin 10 biji. 10 biji ataupun tinggal 10 biji ini. Kebetulan gede-gede ataupun mungkin gak kecil. Jangan sungkan-sungkan untuk disuguhkan. Teman kita yang datang, walaupun toh cuman diberi suguhan yang sederhana, sedangkan kita memberikannya dengan senyuman, dengan keterusterangan, dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hal tersebut akan membekas dalam hati dia. Dan itu kemungkinan besar juga akan termasuk dalam kategori berdakwah. Itu di satu sisi, dakwah dari sisi apa? Dakwah dari sisi praktek. Tasaddaqu walau bisyikitam tamrah, kalian bersedekah walaupun toh dengan sedekah, ataupun ittaqun nar walau bisyikitam tamrah, kalian takutlah kepada Allah SWT walaupun toh bersedekah cuman dengan separuh dari biji tamar. Berarti sedekah sedikit pun silahkan untuk dilaksanakan kalau memang saat itu kita tidak memiliki suatu hal yang bisa untuk kita berikan secara lebih. Kemudian faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapatkan tamroh tersebut, artinya memang dalam keadaan memang dia benar-benar miskin, dalam keadaan kurang-kurang, hidupnya sederhana banget, sehingga untuk satu biji kurma ataupun mungkin satu buah inab ataupun mungkin satu biji bakwan ataupun setengah bakwan pun sampai enggak ada di rumahnya, maka bagaimana? Kita perhatikan, ini adalah solusinya. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah, orang yang enggak mendapatkan hal tersebut, maka sedekahlah dia dengan menggunakan suatu ucapan yang baik. Sebagian di antara hadis ya ikhwah, Nabi Muhammad beliau mengatakan, innakum la tasa'una an-nasa bi amwalikum, sesungguhnya kalian itu tidak bisa meratai umat manusia dengan harta benda kalian. Kita ini enggak bisa untuk donasi kepada setiap orang. Kita tidak bisa untuk berbagi uang yang kita miliki kepada setiap orang karena keterbatasan kita. Maka bagaimana? Nabi Muhammad beliau mengatakan waliyasa'akum atau waliyasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Yang bisa untuk meratai sampai kepada mereka itu adalah cerahnya muka dan juga baiknya suatu perkataan ataupun husnul khuluq. Baiknya pekerti. Suatu ucapan baik tidak perlu sebuah modal. Ucapan yang baik tidak perlu modal, ataupun sekedar senyuman di wajah kita tidak perlu biaya, nggak perlu biaya, karena kita dalam kondisi sehat wal afiat. Kalau kita tidak bisa untuk berbagi terhadap orang lain, berbagi harta,
berbagi makanan, berbagi pemberian kepada orang lain, maka minimal adalah berbagi husnul khuluq, muamalah yang baik kepada mereka, perkataan yang baik kepada mereka, wajah ceria di saat bertemu dengan mereka. Jangan mentang-mentang dia adalah seorang direktur, seorang kepala bagian, kemudian dia selalu pasang muka-muka yang serem kepada anak buah-buahnya, biar dibilang bahwa dia adalah seorang yang berhaibah. Taib. Ya ikhwah sekalian, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berkaitan hadis pertama tentang masalah husnul khuluq ataupun berkaitan tentang masalah sedekah walaupun toh cuma sedikit. Kemudian kita tambah satu hadis lagi insyaallah yang singkat di sini. Hadis 697. Afwan. Hadis 694. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wal kalimu thayyibatu shadaqatun. Shadaqatun. Suatu perkataan yang baik ataupun bertutur kata yang baik itu adalah merupakan suatu sedekah. Perhatikan ya ikhwah, perkataan baik dinilai sebagai suatu sedekah. Kalau dinilai sebagai suatu sedekah berarti adalah bernilai sebagai suatu pahala. Termasuk diantaranya memasukkan rasa bahagia dalam hati seorang mukmin yang dibilang oleh Muhammad SAW bahwa min adab afdhalil amali idkharu surur 'alal mu'min, bahwa di antara amal perbuatan yang baik itu adalah memasukkan rasa bahagia, rasa cerah, rasa ceria dalam hati seorang mukmin. Berarti itu dinilai sebagai suatu sedekah. Mungkin cukup sekian ikhwah yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas hadis yang 695 insyaallah tentang masalah jangan meremehkan kebaikan walaupun tos sekecil apapun juga. Jangan remehkan. Nanti insyaallah ini kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga kita dimudahkan dalam melaksanakan segala kebaikan kesunahan-kesunahan Muhammad SAW insyaallah ya rabbal alamin. Kita cukup sekian untuk pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.